Gimana nih burungnya nih? Lumayan guys, lumayan. Lumayan ya? Posisinya sangat kita ya. Duduk enak banget. Burungnya udah nyamper belum nih? Burungnya belum pada bunyi. Belum pada bunyi ya? Nanti burungnya bisa nyamper dan strike. Sekali lagi kita di sini sambil jemur ya. Iya, sambil melatih burung ya. Iya, latih burung, bukan kalau dapat syukur, enggak juga kita happy-happy aja, guys. Tengah godong cair. Ini teh manis, guys. Teh manis ya. Alami ya. Kita juga bawa pikatan ajaran si Ram. Tim bawa si Depong ya. Udah dipasang. Nah ini tasnya juga robot ya. Ada bawa gas juga guys tuh. Tas legend ya. Tas legend. Gambarnya juga apa? Bumblebee ya. Transformer. Tuh guys. Oke, kita mungkin akan pasang di sebelah sana, guys. Sambil ngejemur burung perkutut, melatih burung perkutut lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kita datang lagi bersama tim ke salah satu bubulak yang ada di Cirebon, guys ya. Jadi di sini kita waktu itu mendengar burung perkutut yang suaranya bagus, besar, guys ya. Jadi kita datang lagi sini untuk membawa pikatan. Seperti biasa si Rambo ajaran baru poin 2 dan juga Mas Depong ya. Mas Depong sudah terpasang, si Rambo mau kita pasang guys. Mudah-mudahan ada rezeki guys ya. Buat kalian yang baru mampir silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga semakin banyak rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah seperti biasa si Rambo kita taruh di bawah dulu. Setelah itu langsung kita pasang ke atas guys. Oke guys, si Rambo sudah terpasang ya. Nah itu dia. Kita turun dulu guys. Oke guys, dibalik kita melatih perkutut sambil makeup juga ya. Kita membawakan perbekalan ya, untuk obat sanggaratul atau obat pencet koresen guys. Itu ada yang nyamper guys, salah satunya ini guys. Kita bawa kompan di sini ya, air ya, air mineral untuk kita lakukan ini ya, teh kopi ya. Kalau udah haus sih gampang guys bikinnya ya. Ini mangkok legend ya, udah hidangan guys ya. Letrang ya, letrang lah, Singapura zaman dulu gitu guys ya. Nah punduk. Nah ini adalah solar ya guys, buat pemicu apinya ya. Ini kita juga bawa nih bobek kali ya. Nah, sepertinya seperti ini guys tuh. Ini instan ya, ini mereknya kita sembunyiin ya. Bomi ya. Instan tuh. Ya, nanti kita kalau lagi kelaparan ya dua tuh. Ini. Bawa teh ya. Teh ya. Buat sanggaratul ya guys. Sanggaratul pujit koresen. Yang suka pujit koresen ngebolongin sama kita aja guys, insya Allah subuh baik guys. Seperti itu. Berarti buat pujit koresen atau sanggaratul. Jadi sekarang sambil nunggu BPL liar guys, kita ngopi bikin mie juga guys. Itu apa itu? Ini kita karena pujit kita mulai kroden ya, koresen. Kita mau membuat mie guys. Memasak ya, menggunakan ranting ya. Suluh guys. Ini suluh mangande. Suluh mangande. Mangande.
sebenarnya sih guys, kalau pakai gas bisa-bisa aja ya, cuman kita lebih nikmat seperti ini guys, alami ya, alami. Jadi kita memanfaatkan ya apa yang telah Tuhan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya di alam dunia ini, seperti ranting-ranting di luar ada gunanya ya guys. Ya kita ininya bersihannya lah guys, silat terangnya ya, silat terang guys, bersama silat terang nih, punduk leterang guys. Lebih leterang lebih nikmat ya, leterang lebih nikmat ya. Tuh mau bikin mie, tuangin ya airnya ya, curulukin deh, curulukin airnya. Nah, oke guys, kita masak air dulu buat masak mie. Kita masukin dulu ini ya guys. Apa itu ini ya? Namanya sabrang ya guys. Sabrang. Sabrang masukkan. Kita masaknya dekat bukit tuh. Sabrang. Biar semakin gacor ya. Biar sedapnya. Kita bawa mie instan ya. Ini kalau di sini ada kangkung liar mantep guys. Ini karena musim panas ya, ini ada kangkung liar, jadi ya kita untuk apa sayurannya kita belum ini dulu guys. Hidup itu harus disyukuri guys. Bapakin dia ke dunia guys. Aku nana. Jadi sambil nunggu burung perkutut karena perut keroncongan, kita masak dulu pakai sabrang, dikasih mie. Ini udah rada matang guys, kita karena ini udah kecil ya, kita potongin dulu guys. Karena kesukaan kita guys. Kita bikin mie nyemek ya guys, di lubang bangong nih guys. Kalau tadi mie nyemek itu ada sedikit airnya guys, mantap guys. Aduh panas mulu guys, yuk apinya guys. Oke guys, kita ancatkan guys, ancatkan jadi lumayan buat ngisi perut ya, ngisi pemenukan dapur baju koresen ya guys. Udah pasti genah ya, udah pasti genah guys, lekuc guys. Guys, mantap. Ah, madang guys. Oke guys, kita cobaan ya ini. Mie nyemek di lubang bangong ya. Aduh guys, luar biasa.
sangat nikmat ya. Mulai nyahun guys, mulai nyahun rasa naga guys. Mantap ya. Oke, dahar guys. Masya Allah. Mantap guys. Oke, dahar dulu guys. Tuh bekasnya guys. Tuh, ini ya. Ya biasa guys, ya pepuyeman guys. Pepuyeman. Tahu. Tahu nama tahu Cirebon itu mantan tahu Sumedang sana guys. Tahu Cirebon nih guys. Cing tahu. Kejo untuk kejo. Enggak bawa udahnya aja cukup. Oke. Dahar dulu guys. Tuang guys. Masya Allah. Nah oke guys, kita coba ini mie-nya dari chef yang terkenal dari dunia goib dan dunia nyata ya, dunia maya. Nah ini mie lontong tin di sini. Kayak lontong ket. Nih namanya loh ganda guys, bukan lontong. Loh ganda ya. Loh ganda guys. Duh, kena guys. Kena. Mantap, sedapnya. Nah, gimana nih burungnya nih? Lumayan guys, lumayan. Lumayan ya? Ini udah gimana sih?